Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriah pada Jumat 24 April 2020. Ketetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat di kantor Kementerian Agama MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis malam. 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada Jumat 24 April 2020. Ketetapan awal puasa Ramadan 1441 Hijriah hasil dari sidang isbat yang digelar di kantor Kementerian Agama Muhammad Tamrin, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Sidang isbat dipimpin oleh Menteri Agama Fahrul Razi yang juga dihadiri oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia, sejumlah ormas Islam hingga ahli astronomi. Meskipun di tahun ini kita tidak bisa berbuka puasa bersama, tadarus bersama, tarawih bersama, dan juga iktikaf bersama di masjid, namun hal itu tidak boleh mengurangi semangat dan tekad kita untuk memanfaatkan kehadiran Ramadan bagi peningkatan ibadah kita. Sidang isbat pada tahun ini pun digelar secara tertutup yang dimulai dengan agenda penjelasan mengenai posisi hilal di akhir bulan Syakban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.